saya Kaposek Nyalindu, AKP Agung Husaini. Kegiatan kita hari ini sesuai dengan perintah pimpinan, kegiatan penyemprotan katak termasuk di Kecamatan Nyalindu ini. Kita bersama-sama dengan Kecamatan Nyalindu, baik itu TNI, Polri, Pol PP, dan masyarakat yang lain, termasuk juga dengan relawan. Kita melaksanakan kegiatan ini di perbatasan Gublek, sehingga sasaran kita hari ini adalah kendaraan-kendaraan yang mau masuk ke wilayah Nyalindu, terutama kendaraan pribadi dan kendaraan umum dalam rangka memutus rantai penyebaran virus COVID-19 atau virus corona.